Bing, tenang ya Bing. Owe bawa lumput nih ya. Tenang ya Bing. Kambing, su, yeah. Astagfirullah. Sini Mbak, sini sama Sopo. Tenang ya Mbak, jangan ngamuk. Untung ada si Sopo, terima kasih ya. Ini Uding, ini Oe beli kambing buat makan-makan warga ya. Jangan tanya ini buat apa ya. Tapi Oe berharap semoga diterima. Iya, alhamdulillah Cang, berkah. Ane terima ya. Selanjutnya ntar Jarwo aja yang ordinir buat masak sama kumpul-kumpul bareng semua warga ya. Anu Bang Haji, kalau ngumpulin warga ya oke lah, saya sanggup. Tapi kalau buat masak kambing dulu, gimana kalau gantian sama yang lain? Soalnya anu, saya kan itu Bang. Ini wo, para warga udah cocok sama masakan ente. Iya, tapi Bang, saya kan anu ndak bisa. Ntar ane tambahin juga komisinya, wo. Ya, oke lah kalau gitu. Ah, Esa ya. Iya, lumayan. Sopo, udah siap belum? Udah, bos. Ini bos daging kambingnya. Seto, bentar Sopo. Wes Sopo, wes. Sekarang anu, potongin yang itu tuh, yang buat sate itu, kotak-kotak aja. Terus anu, aduh, yang buat kari nanti kamu potongnya kasar-kasar aja ya. Paham toh? Iya, bos. Bos, kenapa bos? Aku kan emang dari dulu gak kuat sama kambing Sopo. Iya bos. Selama masih ada cuannya. Cuan apaan bos? Wes toh, udah usah tanya-tanya terus, kamu potongin kambing jadi udah gak kuat. Iya bos. Aduh, ambekan gue piye iki. Salah lele tahu. Sama itu kurang tipis, itu terlalu tebel, itu ketebelan gue makannya piye. Bang Jarwo kecapean ya Bang. Bang Jarwo istirahat aja dulu. Iya. Makasih. Dit, sebenarnya bos Jarwo nggak doyan daging kambing. Jadi... Oh gitu. Tapi kan Bang Jarwo harus selesaiin masakannya, Bang. Gini aja, Bang. Adit sama teman-teman yang masak. Tapi Bang Jarwo yang ngasih tahu cara masaknya. Gimana, Bang? Ya. Ya, oke, Dit, oke. Oke, wes. Sip. Dennis, Ucup. Kita bantu Bang Jarwo ya. Ucup dan Dennis bantu potongin dagingnya. Kak Adit bantu Bang Sopo. Iya, Kak Adit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di depan kita ini udah tersedia hidangan yang lezat. Kambingnya sumbangan dari Baba Cang, dan yang masak hidangan ini pastinya adalah Jarwo yang udah kita kenal masakannya yang enak. Makasih, makasih. Nah, maka dari itu Ane selaku RW akan memberikan tusukan pertama sate kambing ini kepada Jarwo. Weh, ujung. Cerita warnai dunia kita bersama-sama.